Rasulullah menganjurkan agar muslim menyegerakan berbuka puasa. Anjuran ini bukan tanpa alasan, karena proses metabolisme tubuh akan sangat berdampak pada kesehatan seseorang. Nah, tahu nggak sih dampak kalau kalian menunda berbuka puasa? Hipoglikemia. Hipoglikemia atau kadar gula yang merosot bisa dialami ketika kita menunda berbuka puasa. Karena hipoglikemia, asupan glukosa ke tubuh akan berkurang. Karena glukosa merupakan sumber energi otak yang utama, maka menunda-nunda berbuka puasa bisa menyebabkan gangguan fungsi otak, lemas berlebih, konsentrasi buruk, dan juga kelelahan. Jadi jangan telat buka puasa ya. Nah, buat kalian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan menjaga jarak supaya kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita berdoa sama-sama supaya pandemi ini segera berakhir.